Pedangdut Saipul Jamil telah resmi bebas murni dari Lapas Cipinang pada Kamis tanggal 2 September tahun 2021. Ia bebas murni setelah mendapat remisi sebanyak 30 bulan dari dua kasus yang menjeratnya, yaitu kasus penyuapan dan pencabulan. Dia sudah dinyatakan sebagai orang yang merdeka, orang yang bebas murni, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan lapas kelas 1 Cipinang. Total remisi ada 30 bulan dari hukuman 8 tahun, di dua perkara, kata Kalapas kelas 1 Cipinang, Bapak Tony Nainggolan, seperti dikutip Tribun News, Sabtu tanggal 4 September tahun 2021. Kebebasan Saipul Jamil pun disambut meriah, para penggemar menyambutnya bak pahlawan. Banyak pihak yang menyayangkan aksi para penggemar Saipul Jamil tersebut, termasuk pakar hukum pidana, Abdul Fikar, salah satunya. Abdul menilai seharusnya tak pantas Saipul disambut bak pahlawan, lantaran ia dihukum karena kasus tercela, yaitu kasus pencabulan dan penyuapan. Kita heran kenapa masyarakat kita, terutama para penggemar si artis itu, padahal dia dihukum karena melakukan tindak pidana yang perbuatan tercela, tindak pidana yang merusak, seumpamanya masa depan anak-anak dan sebagainya, itu yang saya sayangkan, sekali lagi kata Abdul. Abdul pun heran melihat reaksi para penggemar Saipul yang begitu berlebihan menyambut idolanya yang merupakan narapidana kasus tercela. Karena itu, saya berkesimpulan, enggak nyambung gitu antara nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh masyarakat, melihat perbuatan jahat seperti itu dengan kegemaran orang pada seorang artis, kata Abdul. Setelah Saipul Jamil bebas, muncul sebuah petisi boikot Saipul Jamil dari TV dan YouTube. Petisi itu diunggah pada lamenceng.o pada Jumat tanggal 3 September tahun 2021 yang dimulai oleh akun Let's Talk and Enjoy dan ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Petisi itu ditargetkan mendapat 200.000 tanda tangan dari masyarakat. Pada Sabtu, tanggal 4 September tahun 2021 tercatat sudah sebanyak 176.304 orang yang menandatangani petisi itu. Artinya, petisi itu hampir mencapai target untuk memboikot Saipul Jamil dari TV dan YouTube. Demikianlah sekilas info bebasnya pedangdut Saipul Jamil atau Bang Ipul. Berita ini telah tayang di tribunnews.com dan di Kompas TV, serta dihimpun dari berbagai sumber berita lainnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan info-info menarik lainnya. Salam.